Lebih baik jadi munafik memaksa diri membuat sesuatu yang baik daripada jadi sangat ikhlas buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Selepas memeluk Islam, saya dah tak boleh minum arak sebab Islam tak benarkan. Dan kena faham, bukan setakat pergi clubbing. Saya inilah kira ayanda yang bawa diorang pergi clubbing. Ayanda tau, ayanda. Ayanda clubbing. Jadi bila ayanda ni dah bersara, siapa nak bawa anak-anak itik tu keluar? Jadi mereka datanglah kat saya. Alah, awak dah masuk tak boleh pergi kelab dengan kita orang. Eh, jomlah kita pergi. Jomlah. You tak cakap muka you pun Cina. Mana siapa tahu you Muslim. I tak cakap, you tak cakap. Tak ada orang tahu punya. Saya kata tak mau. Saya dah buat keputusan, saya tak mau pergi. Alah, macam tu tak maulah, tak bolehlah, tak mau kawan lah ini macam. Tahu tak jawapan saya apa? Saya kata, lu mau makan apa? Wah tak pernah tanya. Lu mau pakai baju apa? Wah tak pernah mau tanya. Lu mau minum apa? Wah tak pernah mau tanya. Apa pasal saya mau ikut saya punya agama, saya tak mau minum arak, saya tak mau pergi kelab, lu banyak songeh. Kalau ini macam punya kawan, you get lost. You belah. Berambus kau. I don't need you. Ini macam punya kawan bawa pergi neraka, bukan bawa pergi syurga. Saya mau masuk Islam, mau masuk syurga. Lu mau masuk neraka, lu pergi seorang-seorang. I mau pergi syurga. Bukannya confirm saya pergi syurga, tapi saya tahu jalan itu memang ke neraka. Dah tahu jalan tu memang ke neraka, buat apa saya nak ikut? Saya nak pergi jalan ke syurga. Ada orang kata, alalalalalalala, baru semalam dia bermaksiat dengan aku, hari ini tiba-tiba jadi ahli syurga pula. Lebih baik daripada, lebih baik kita memaksa diri kita dan berpura-pura pada awalnya menjadi alim dan baik daripada kita tulus dan ikhlas dalam bermaksiat. Saya pro, saya tak ikhlas lagi nak bertudung bro. Kalau bertudung macam hipokrit pula bro, munafik. Lebih baik jadi munafik memaksa diri membuat sesuatu yang baik daripada jadi sangat ikhlas buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham maksud saya? Memang adik-adik, initially memang susah. Memang susah. Tetapi di situlah kemanisannya. Tawahabul 'ataa.